Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. ونزل dan turun ayat lama aksaru tatkala mereka memperbanyak soalahu akan pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kamu bertanya an asya'a, akan segala sesuatu, ya, tentang sesuatu, tentang segala sesuatu, in tubda tuzhar, jika sudah jelas. Jadi kalau udah jelas, gak usah nanya lagi. Kalau udah jelas, kenapa nanya? Apalagi nanya buat ngetes orang, jangan. Ya, jangan kita suka ngetes-ngetes orang. Nanti kita dites orang. Jadi jangan suka begitu. Kalau udah jelas kita nanya ntar jadi nyusahin, ya jadi nyusahin. Kalau udah jelas berangkat, pergi, laksanakan, kerjakan. Kalau kita nanya-nanya lagi ntar bikin ribet lagi. Lakum tasukum, bagi kamu ya, kalau kamu banyak nanya padahal sudah jelas akan memburukkan kamu. Lima fiha minal masyaqqati, karena di dalamnya terdapat masyaqqah, terdapat kesulitan, akan menyulitkan kita. Ya. Ya. Akan menyulitkan kita. Kayak kisah anak sapi Bani Israel itu disuruh cari sapi, nanya macam-macam, sapi yang bagaimana, akhirnya jadi susah nyarinya, ya, yang kuning kasih tahu, yang enggak dipakai buat, kalau bahasa kita dulu ngeluku, ya, nggak dipakai buat membajak, jadi memang sapi piaraan cakep, gara-gara itu kan susahnya begitu. Gara-gara apa? Nanya. Jadi kita kalau udah jelas, udah
Udah ngerti gak usah banyak nanya, kerjain. Tapi jangan juga belum ngerti udah kerjain aja, ya salah ntar. Mir paham dulu. Perintahnya paham baru kerjain gitu. Jangan perintahnya belum paham udah kerjain aja, salah. Gitu. Sama kita disuruh ke warung, kita disuruh nyuruhnya kita udah paham, disuruh beli apaan. Iya. Jangan belum paham di jalan aja. Iya. Akhirnya salah terbalik lagi. Wa in tas'alu, dan jika kamu bertanya anha daripadanya, hina yunazzalul Qur'anu, ketika diturunkan Al-Qur'an, fi zamanin Nabi, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bedalakum yang sudah dijelaskan, yang dijelaskan kepadamu, artinya sudah jelas. Al-makna maknanya iza sa'altum an asya'a, jika kamu, apabila kamu bertanya tentang segala sesuatu, fi zaman, di zaman Nabi, yanzilu Qur'anu, yang Al-Qur'an akan turun, bi ibda'iha, dengan menjelaskannya, wa mata abda'a, dan kapan-kapan ia telah menjelaskan akan dia, sa'at ska, maka dia akan memburukkan engkau. Wala tas'alu an'a, maka oleh karenanya jangan kau tanya akan dia, udah jelas. Udah jelas jangan nanya. Qad afallahu anha, sungguh Allah telah memaafkan, an mas'alatikum, daripada pertanyaan kamu. Fala ta'udu, maka oleh karenanya jangan kamu mengulangi lagi. Jadi kalau kita telah melakukan kesalahan sekali, jangan melakukan yang kedua kali. Sekali udah salah, jangan sampai yang kedua salah lagi. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, jangan sampai mengulangi kesalahan yang kedua kali. Jangan. Kamu bakal nyesel. Ya, bakal nyesel. Jangan diulangi yang kedua kali. Ya. Dan kamu akan dicatat orang yang enggak bagus di hati. Ya, kamu akan dicatat orang yang enggak bagus di hati. Ya, kalau kita sebagai anak, orang tua, kalau kita sebagai murid, di hati guru, nggak bagus tuh. Sampai dua kali mengulangi kesalahan, apalagi sampai tiga kali, empat kali, itu dicatat di hatinya. Bos, umpama kamu sebagai anak buah, dicatat orang yang nggak bagus. Maka oleh karenanya jangan sampai kita jatuh kedua kali di lubang yang sama. Jangan sampai kita melakukan yang kedua kali kesalahan. Cukup sekali. Tuh dalam kita berkehidupan, bermasyarakat. Ya, belajar mengajar, ya, bekerja di kantor. Jangan melakukan kesalahan. Sekolah, santren, santri, ya. Udah naik, udah enggak naik setahun, jangan sampai yang kedua kali enggak naik, jangan sampai. Kemarin main-main, besok jangan main-main lagi. Kalau kamu besok enggak naik lagi, umpama gitu nih. Udah kelas 1 enggak naik, besok enggak naik lagi, itu namanya kamu jatuh dalam lubang yang sama untuk yang kedua kali. Jangan melakukan kebodohan. Ya. Itu akan
dicatat jelek oleh hati orang lain. Dan hati kamu pun akan marah terhadap diri kamu. Umpama begini, kamu naik motor pertama, lalu ada bolongan di depan, masuk ban motor kamu tuh, kucurak, Allah, ya Allah, ada bolongan, ada lubang. Udah, besok pagi berangkat lagi, di situ lagi tuh masuk, kucurak, ya Allah. Itu boleh jadi kita akan ngomong, gue ngapa bodoh banget ya, kemarin kan gue lihat sini, ya, itu sangat kemungkinan besar kita akan ngomong begitu tuh hati kita. Kita akan bodoh-bodohin diri kita sendiri. Jadi jangan sampai salah yang kedua kali, jangan. Ya, seorang pelajar, jangan sampai enggak naik yang kedua kali. Kemarin sudah main-main, sekarang harus serius, jangan melakukan kesalahan lagi. Gitu. Afallahu anha, Allah Ta'ala maafkan daripadanya, an mas'alatikum, daripada pertanyaan kamu. Fala ta'udu, maka janganlah kamu mengulangi. Untuk yang kesekian, yang kedua kalinya. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha santun. Kon sa'alaha ay asya'a, sungguh telah bertanya akan dia, akan segala sesuatu, kaumun, oleh satu kaum, min qablikum, daripada kaum sebelum kamu, anbiya'ahum, para nabi mereka, ya, kepada para nabi mereka, fa'ujibu lalu mereka dijawab pertanyaannya, bibayani ahkam, ya, dengan menjelaskan hukum-hukumnya. Summa asba'u soru, kemudian jadilah mereka lihat dengannya kafirin, kemudian jadilah mereka, ya, dengan sebab pertanyaannya itu menjadi kafir, mitarkihim, dengan meninggalkan mereka, al-amala, akan amal, bihak dengan sebabnya. Jadi gara-gara pertanyaan bisa rusak semuanya. Ma ja'ala syara'allahu, tidaklah Allah Ta'ala menjadikan, tidaklah sekali-sekali Allah, bisa begitu juga artinya, tidaklah Allah masuk, min bahiratin, daripada bahirah. Ini nanti istilah nih bahirah. Wala saibatin, dengan juga tidak saibah. Wala wasilatin, dan juga tidak wasilah. Wala hamin, dan juga tidak ham, ya. Jadi tidaklah Allah sekali-kali, ya, akan adanya daripada bahira dan saiba, dan juga tidak wasilah, dan juga tidak ham, ya. Jadi tidaklah Allah menjadikan syara'a, maknanya masuk kepada bahira, saiba, wasila, ham. Kama kana, sebagaimana ada ahlul jahiliyati, ahli jahiliyah, yaf'alunahu, melakukan akan dia. Tadi kan dikatakan maja'ala Allahu min bahiratin, tidaklah Allah menjadikan bahira, saiba, wasila, ham, sebagaimana telah melakukan akan dia oleh orang jahiliyah.
Rawal Bukhari telah meriwayatkan Imam Bukhari an Sa'id bin Musayyib, boleh begitu bacanya, Musayyib juga boleh begitu. Guru saya ya banyak dua bacanya begitu ya, ada yang Musayyib, ada yang Musayyab. Qala Al-Bahiratu, ia berkata Bahira itu allati yang yaitu yang yaitu unta betina yang yumnahu darruha ya, yang dihadiahkan yumnahu daruha akan susunya litawagiti berhala, untuk berhala. Fala yahlubuha ahadun minan nasi, maka oleh karena itu enggak ada seorang pun yang memerah sapi itu daripada manusia. Jadi ada unta betina yang dihadiahkan susunya untuk berhala-berhala. Jadi itu ada orang jahiliyah begitu kerjaannya. Ya. Allah enggak jadiin ini Allah, ya, enggak begini enggak. Jadi orang jahiliyah ya, ada unta yang disiapin susunya ya, diperuntukkan untuk berhala. Maka itu sapi itu enggak diperah oleh seorang pun untuk pribadi. Jadi berhala nih, untuk berhala nih. Jadi sapinya untuk berhalanya. Itu namanya bahirah. Wa sa'ibatu, dan sa'ibah itu adalah allati kanu yusayyibuha yusayyibunaha li'aliyatihim fala yuhmalu alaiha syai'un. Sa'ibah yaitu ya, unta betina yang mereka yusayyibunaha, mereka melepaskan akan dia li'alihatihim, untuk Tuhan-Tuhan mereka. Jadi dilepasin tuh unta betina untuk Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya Tuhan ini berhala. Fala yu'maru, maka tidak dibebankan alaiha di atasnya syai'un akan sesuatu. Enggak dibebanin sesuatu pun. Jadi enggak ada yang berani bebanin. Ini kerjaan orang jahiliyah. Ini ada kepercayaannya begini ya, orang kepercayaan. Kepercayaannya sapi ini, sapi ini ya. Ya, ini sapi buat berhala, dibiarkan untuk berhala. Jadi enggak ada yang berani tuh. Sapi itu dibebanin oleh siapapun. Ya, jadi seperti negara, di negara mana tuh sapi istimewa sekali, India. Sampai air kencingnya dibuat mandi. Iya. Ada yang kayak begitu. Ini unta. Ya, kalau ini unta. Jadi mereka membiarkan ya unta itu untuk Tuhan-Tuhan mereka, untuk berhala mereka. Maka enggak ada yang berani ya, maka tidak dibebankan di atasnya oleh akan sesuatu pun. Jadi enggak ada yang bebanin tuh. Enggak ada yang meletakkan sesuatu di atas unta itu. Wal wasilatu naqatu, an-naqatu al-bikru tabakuru fi awali nitajil ibni bi unsa summa tusanni ba'du bi unsa wa kanu yusayibuna litawagiyatihim in usinat ihdahuma bi ukhra laisat bainahuma zakarun.
Wal wasilatu dan wasilah adalah an-naqatu. Wasilah itu adalah an-naqatul mikru. Anak unta, ya, anak unta yang masih kecil. Iya. Tabakuru yang masih kecil. Fi awwali nitajil ibil, di awal beranaknya unta, bi unsa. Ya. Dengan anak betina, ya, perempuan. Summa tusani, kemudian lahir kedua ba'du setelahnya bi unsa, dengan perempuan. Jadi yang kedua perempuan ontanya. Wa kana yusayyibuna, dan mereka membiarkan tu unta litawaghiyatihim, untuk ya berhala-berhala mereka. In usilat ihdahuma bi ukhra, jika disambung akan salah satu keduanya bi ukhra dengan yang lainnya, laisa bainahuma zakarun, tidak ada di antara keduanya laki-laki. Jadi apa? Perempuan semua tuh, anaknya perempuan semua. Jadi kalau yang begitu tuh ontanya buat dipersembahkan buat berhala gitu. Jadi dibilang nih onta nih bagus ya. Gitu. Jadi enggak sembarangan onta ini. Walham, dan ham itu fahlul ibli. Ham itu ya onta betina. Yadribu, bersetubuh. Ad-dirab al-ma'duda, akan setubuh yang dihitung. Fa'idha qada, ya, dirabahu, maka apabila dia telah menyelesaikan bersetubuhnya, wada'uhu, mereka tinggalkan akan dia. Litawaghiti, untuk ya berhala-berhalanya. Wa afauhu, dan mereka membebaskan dia. Bebasin, dibiarin aja. Jadi enggak boleh membebaskan. Min ayyuh mala alaihi syai'un, daripada dibebankan di atasnya akan sesuatu. Wa sawmauhu alhamia, mereka menamai itu namanya hamia. Namanya itu unta alhamiyah. Walakin allazina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba, akan tetapi orang-orang yang kufur, mereka berbuat, membuat-buat atas Allah Ta'ala akan kedustaan. Ya. Mereka membuat-buat kepada Allah Ta'ala akan kedustaan. Fi dzalika, pada demikian itu. Fi nisbatihi ilaih, pada menisbatkannya kepada Allah. Dibilang itu dari Allah. Ya. Itu yang tadi semua dari Allah. Ya. Ya, memang begitu. Ada orang kepercayaan begitu. Kalau di sini di Indonesia tuh di Toraja ya. Kebo dia mah. Iya. Kebo harganya bisa miliaran. Ya. Dianggap nih kebo bagus. Kebo bule. Ya. Kalau ini dulu di zaman jahiliyah orang Arab, sono kan onta ya. Ya. Jadi ada orang yang berkeyakinan begitu. Wala wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka ya, tidak berakal. Ya. Anna zalika, bahwasanya demikian itu iftiraun, itu adalah buat-buatan. Buat-buatan itu mengada-ngada, bohong, dusta. Li annahum qalladu fi abahum, karena bahwa mereka itu qalladu, mengikuti padanya abahum, akan bapak-bapak mereka. Diikutin bapak-bapak mereka. Nenek moyangnya begitu dulu. Ya. Nenek moyangnya begitu. Jadi diikutin. Dulu juga di sini begitu lah. Ya.
kepercayaan-kepercayaan, ada yang kayak begitu. Ya, kalau di sini ya kepercayaannya apa? Dulu alhamdulillah, sekarang udah enggak. Jadi di bawah pun bambu, daging dibungkus, ditaruh di atas pun bambu. Itu dulu zaman-zaman masih banyak. Sekarang alhamdulillah udah enggak kayak begitu. Jadi ini, kalau ini binatang ya. Wa idza qila la'um, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, kemarilah kamu, ila ma anzalallah wa ila rasuli, kemarilah kamu menuju kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan dan kepada Rasul, kepada apa yang Allah turunkan ya, dan kepada Rasulnya. Ay ila hukmi, maksudnya kepada hukum Allah. Min tahlili ma haramtum, kepada hukumnya Allah daripada menghalalkan apa yang kamu haramkan. Ya. Jadi menuju kepada hukum Allah daripada menghalalkan apa yang kamu haramin. Kayak tadi kan dia mengharamkan tuh. Ya, kayak tadi dia mengharamkan. Enggak ada yang berani ya meletakkan sesuatu di atas unta itu. Enggak ada yang berani menunggangin unta itu. Padahal kan boleh-boleh aja kan. Nah, dia haramin sama dia. Jadi kita jangan sampai menghalal ya, jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jangan. Kayak kemarin ya, mengharamkan perempuan, bininya sendiri diharamin, kan bodoh. Ya, bininya sendiri haramin, gak mau deket-deket sama perempuan. Jangan, sianan perempuannya. Ya. Bukan perempuan doang ya, lakinya juga kesianan juga. Jangan, sesuatu yang halal jangan diharamin. Ya. Emang kalau orang dulu begitu ibadahnya. Ya. Ya, masya Allah. Ya. Pengennya sembahyang aja, enggak makan-makan, pengennya begitu aja. Sampai dicatat tuh ada orang ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ngelihat ya di tempat ibadahnya itu ada tambang. Ya. Ini siapa? Ini si Anu, ya. Ini apa nih? Ini si Fulan. Kalau ya sakit, padahal sakit, tapi masih mau berdiri aja sembayangnya. Hampir begitu. Tuh. Di zaman Nabi sembayangnya, ibadahnya sahabat pada begitu. Ya. Di zaman setelah Nabi juga tarawih. Tarawih di zaman sahabat di zaman Nabi tarawih. Nabi cuma 3-4 kali balik. Kenapa Nabi balik pulang ke rumah? Nabi takut dikirain ntar wajib. Kenapa? Karena memang sahabat-sahabat Nabi itu masya Allah dalam ibadahnya gagap gempita. Nabi takut ntar mereka mengira itu wajib. Ya, dicontohkan sama Nabi, mereka pada ngertiin. Beda sama sekarang kita orangnya. Makanya sholat tarawih 4-3 udah 4
3 atau 4 kali Nabi hadir di masjid, beliau balik. Takut ntar dikira wajib. Karena sahabat Nabi ibadahnya luar biasa, insya Allah. Nah, Nabi balik. Kemudian di zaman Sayyidina Umar, beliau mensepakati sholat tarawih 20 rakaat, 3 sama witir, jadi 23. Ketika itu tidak ada satu orang pun yang sembahyang kurang dari itu. Ya. Lebih dari itu enggak ada. Karena dulu satu Sayyidina Umar. Enggak ada yang berani di situ. Yang 11 enggak ada. Cari dalilnya kalau ketemu. Ya kalau ketemu ada yang mengatakan 11 bokumare. Bokumare. Bukan nang tangin, bukan. Enggak ada. Di zaman itu yang berbeda sama Sayyidina Umar enggak ada. Mau kurang mau lebih enggak? 20. Sayyidina Umar beliau punya ijtihad. Semua sepakat, ya. Di kitab mana aja itu sepakat menyebutkan bahwasannya 20 rakaat ketika itu dilakukan oleh semua sahabat Nabi, tidak ada yang enggak, tidak ada yang berbeda, satu pun enggak ada yang berbeda. Ya. Boleh dicek kalau enggak percaya, silakan. Itu namanya ijma'us sahabat. Nih, namanya ijma'us sahabat. Ini namanya ijma' soreh, bukan sukuti. Soreh. Kalau soreh itu maksudnya semua kerjain. Gitu. Ini jangan ta'asuban. Udah salah masih dikerjain aja salah. Nah, kemudian ke bawah lagi di zaman Imam Malik, ya. Imam Malik sembahyangnya, ya, Imam Malik itu di Madinah, ya. Imam Malik itu di Madinah. Ya. Ya kalau Madinah enggak ada Ka'bah. Di Madinah enggak ada Ka'bah. Nah. Oh, di Mekah ada Ka'bah. Tarawih itu artinya istirahat. Kalau dulu sembahyang di Mekah, ya. 4 rakaat. 4 rakaat itu maksudnya 2-2. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tawaf. 20 rakaat tawaf. Ya, semuanya habis 4 rakaat. Berarti berapa kali tawaf tuh? Iya. Yeah. Habis 4 tawaf, 4 tawaf, 4 tawaf, 5 berarti ya. Ya, 5 kali tawaf. Tawaf. Dulu tuh begitu. Masya Allah. Tuh sahabat, sahabat Nabi ibadahnya kayak begitu Nabi. Sahabat, nah orang dulu begitu, sahabat Nabi itu begitu ibadahnya. Makanya Nabi ketika ya hari keempat ya, hari ya Nabi ya hari ketiga ada ya, riwayat begitu riwayatnya. Nabi enggak balik, Nabi pulang enggak mau balik lagi. Kenapa? Takut dari kira wajib. Karena apa? Sahabat Nabi luar biasa ibadahnya. Gegap gempita seperti ini diceritakan seperti ini. Enggak mau dikurang-kurangin, enggak kayak sekarang. Dikurang-kurangin. Jadi enggak ada di situ sahabat yang melakukan selain 20 rakaat. Ini biar paham.
Lalu ada orang bertanya, lu mau ikut Nabi, ikut Sayyidina Umar, ente tuh bodoh. Nanyanya bukan begitu. Ya, lu aman Sayyidina Umar mana pinteran, begitu. Bukan ikut Nabi, ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lo pasti ikut Nabi, Sayyidina Umar, ya. Udah ngerti, atau juga pertanyaan ente sama Nabi mana, ente sama Sayyidina Umar mana ngertian tentang Nabi, ente sama Nabi, ente sama Sayyidina Umar mana ngertian tentang Nabi, gitu. Ini bukan mencela yang lain, bukan, biar ngerti. Dan udah ngerti jangan ta'asuban. Mustahil subhana aja. Sama-sama ru'yatul hilal. Nabi enggak ada yang namanya pakai hisap, enggak ada Nabi. Semuanya ru'yah. Ini masih dikerjain aja. Ru'yah masih dikerjain aja, hilal apa namanya? Hisap. Hisap itu untuk mencocokkan aja. Iya. Mesti kita hisab, tapi enggak menjadi ukuran, ya, enggak menjadi ya ukuran yang mesti pakai itu, enggak. Yang menjadi pokoknya sekali adalah ru'iyah, ngelihat bulan. Kalau udah salah, jangan masih dibelain aja salahnya. Lihat Imam Syafi'i kalau debat, mudah-mudahan ente yang benar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang terkenal yang salah dipahami oleh orang-orang Wahabi, dibilang apa tuh? Perkataan Imam Syafi'i, "Iza so'al hadis bahwa mazhabi." Ini saking apanya nih? Saking tawadhu'nya Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i kagak yakin sama pendapatnya, kan kata mereka begitu. Ya, ini biar ngerti kita, biar paham. Adapun hadis yang mengatakan 11 itu adalah hadis tentang witir. Ya, itu hadis tentang witir. Nah, karena ini banyak kita dalam berpendapat udah salah masih dikerjain aja. Kenapa? Karena udah terlanjur gengsi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ya bukan akademisi namanya. Makanya Imam Syafi'i pendapatnya ada dua, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Bukan itu namanya, bukan itu Imam Syafi'i, bukan berarti beliau itu, oh, bahasa sekarang kalau pendapatnya enggak tetap apa namanya? Pimplan, bukan pimplan. Itulah yang namanya seorang ilmuwan sejati. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh ulama, ya, diteliti oleh ulama. Ada ulama Indonesia tuh, ya, pernah meneliti itu tentang qaul qadim qaul jadid. Ternyata setelah diteliti, kenapa Imam Syafi'i mempunyai qaul jadid? Ya, karena terjadinya perubahan itu karena baru ditemukannya dalil. Oh, ini hebat ini. Jadi ketika Imam Syafi'i baru nemukan dalil, beliau berani berubah dari pendapatnya yang lama. Hebat. Hebat ini. Enggak malu. Jadi harusnya begitu. Kalau udah tahu salah, berubah. Gitu. Tapi bukan salah namanya. Itulah yang namanya ilmuwan. Begitu.
Jadi kamu pun begitu, kalau umpama salah narik diri, jangan salah masih dikerjain aja. Ini namanya bodoh murakab. Bodoh murakab. Bodoh boleh, tapi jangan kebangetan bodohnya ya. Jahil, jahil basit nggak apa-apa. Karena satu sisi jahil basit bagus. Ya, tapi kalau jahil mulia jangan juga gitu ya. Ya. Kalau jahil basit itu ente tahu enggak? Itu jahil basit namanya. Kalau jahil murakab itu dia enggak tahu ya, tapi dia ngaku tahu dan dia jelasin, tapi penjelasannya salah. Itu namanya murakab, diikutin orang. Nah, di zaman sahabat Nabi ibadahnya kayak begitu hebat. Apa? Ya. Bukan berkurang tapi bertambah di zamannya tadi. Di zamannya ya, Imam Malik. Imam Malik adanya di Madinah, enggak ada Ka'bah. Kalau di Mekah, orang-orang Mekah itu ada Ka'bah. Setiap kali 4 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, itu ya roh istirahat. Maksudnya Pak, iya tawaf. Itu bukan istirahat itu ya. Tawaf, tawaf 7 kali. Habis tawaf sembahyang lagi 4 rakaat. Selesai sembahyang tawaf lagi. Subhanallah. Imam Malik melihat keadaan itu, beliau ghibtah. Enggak mau kalah sama ahli Mekah. Apa yang beliau lakukan? Ditambahin tarawihnya menjadi 36. Masya Allah. Ini mah dikurangin. Dikurangin. Udah bacanya pendek-pendek nih lagi. Yang lamanya apa? Ceramah dilamain. Ini bukan menghina, bukan. Biar ngerti, biar paham. Kalau kita emang ya enggak ada ya dalil Nabi tetap berapa rakaat dalam sholat tarawih, tapi ijma'us sahabat, ijma'us sore sahabat itu dalilnya kuat. Dalilnya sangat kuat. Masya Allah. Kalau kita berbeda dari itu, berarti kita menentang sahabat. Ngeri banget itu. Jadi gak ada yang berbeda para ulama. Nah sekarang di Madinah udah gak ada tawaf lagi 20, di Mekah gak ada tawaf lagi 20 ya, gak ada 4 rakaat tawaf, gak langsung aja udah 20, di Madinah juga gak, 36 udah 20 semuanya. Itu Wahabi sono begitu semua 20, mandi sini doang emang nih. Ini dipanjangin dikit biar ngerti aja gitu ya. Ntar ente pulang ke kampung berubah begitu lagi ya. Kata panitia ya, karena di sini ya ada yang 20, ada yang 8, kita bagi 2 ya. Itu sangat dimungkinkan yang berpendapat 20 lantaran malas jadi 8. Sangat mungkin apa enggak? Sangat sekali. Itu sebenarnya trik, cara-cara ya, untuk jadi malas kamu. Jangan kalau begitu. Kalau kamu panitia, jangan. 20. Tetap 20 udah. Ya. Kalau yang mau 8 ya udah silakan, itu berhenti 8 gitu. Mesti 20. Iya. Qalu, mereka berkata, hasbuna, cukuplah kami, kafina, cukuplah kami, ma wajadna alaihi abana, apa yang kami dapatnya atasnya akan membawa kami. Ya,
Jadi ikutin babanya. Minadini daripada agama wa syariati dan syariat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, a hasbuhum zalika, ya. Apakah mencukupkan mereka demikian itu? Walau kana aba'uhum, ya, sekalipun ada bapak mereka, la ya'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Sekalipun babanya kagak tahu apa-apa, inti masih ikutin juga. Kebangetan. Ya. Baba inti enggak tahu apa-apa, inti ikutin juga. Wala ya'taduna, mereka itu enggak dapat petunjuk. Inal haqqi, kepada kebenaran. Wal istifhamu lil inkari, istifhamnya lil inkar. Wallahu a'lam bishawab.